Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel Gua Salju Seboto. Channel yang membahas tentang edukasi usaha kecil, usaha menengah, usaha mikro, usaha UMKM dari kampung. Jadi teman-teman, pengalaman saya usaha dari kampung, usaha jasa yang saya mulai sejak sekitar 3 tahun yang lalu ya, dan alhamdulillah ini sudah membuahkan hasil teman-teman ya. Nah, kali ini teman-teman, untuk khusus untuk mitra-mitra iPower ya, silahkan simak videonya dan jangan sampai terlewat ya, karena ini insya Allah akan bermanfaat buat kalian untuk pengembangan bisnis kalian. Nah teman-teman, beberapa hari yang lalu ada yang sharing ke saya tentang usaha cuci mobil, cuci motor. Jadi beliau ya, dengan inisial namanya N, itu tidak saya sebutkan namanya ya teman-teman ya. Mengapa? Ya ini adalah privasi beliau. Beliau ini sudah merintis usaha cuci mobil dan motor di poros jalan raya, di poros jalan utama, jalan-jalan ramai ya. Dengan modal kisaran itu ya, dengan mesin cuci steam yaitu sekitar 15 juta, itu sudah lengkap dengan peralatan dan sampo motornya dengan kanebo dan lengkap. Dan juga beliau ini juga menyewa lahan atau untuk membangun atau usaha cuci mobil, cuci motornya. Nah, seperti juga beliau membeli hidrolisnya dengan harga 25 juta dan 2 unit atau 2 hidrolisnya sudah 50 juta. Intinya kisaran menghabiskan dana kisaran 130 juta. Nah, kemudian berjalanlah waktu, ternyata juga dengan karyawan ya, 2 karyawan yang setiap harinya harus membayar minimal 70.000 sampai 100.000. Nah, sehingga dari pemasukan 400.000 setiap hari, jadi beliau ini hanya menerima kisaran 200.000 sampai 250.000 setiap hari dengan modal 135 jutaan ya. Nah teman-teman, yang ingin saya share adalah teman-teman, kalian, Anda sebagai mitra iPower yang sudah saya masukkan di grup mitra iPower, dengan mesin iPower itu kira-kira bisa enggak mendapatkan penghasilan 200 sampai 500.000? Jawabannya adalah bisa teman-teman. Kalian, Anda itu lihat atau trik yang saya bagikan di saya share di video-video YouTube yang lain, dengan strategi yang mudah dijalankan dengan memperbanyak variasi layanan, meskipun Anda itu di kampung, di tempat kalian tinggal itu, dengan mesin iPower 3200 itu ya, dengan kalian kerjakan sendiri dulu, kalian bisa dapatkan minimal 50.000. Kalau kalian serius itu 200.000 sampai 500.000 setiap hari, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, menurut saya itu usaha atau sebuah bisnis itu orientasinya adalah hasil dengan mempertimbangkan parameter permodalan. Nah, apalagi kalau 100 juta itu biasanya orang modal bank, pinjam di bank itu sangat berisiko tinggi, teman-teman. Nah, kemarin saya tanya, "Lo Mas, kan jenengan sudah punya usaha besar, sudah usahanya pakai cuci mobilnya pakai hidrolis, punya karyawan, ya harusnya bisa dong buat nambah lagi untuk usaha yang lain." "Nggak bisa, Bang, karena hasil saya itu hanya maksimal hanya di 300.000 setiap hari. Itu saja masih terkadang harus nombok karena harus listriknya, airnya, uang sewanya, tempat, kemudian penyusutan mesin, penyusutan risiko-risiko yang lain yang ada di lapangan ya." Jadi teman-teman, saya yakinkan lagi untuk mitra-mitra kami iPower Indonesia, jangan khawatir, dengan modal 5,5 juta itu kalian bisa dapatkan 200.000 setiap hari.
Bagaimana caranya? Silahkan lihat di video saya yang lain. Dan bagi teman-teman yang belum sudah minat dengan usaha kecil dan belum memiliki mesin iPower 3200 atau mesin iPower yang lain, silahkan kontak kami di bawah dengan harga yang termurah dan juga dapatkan bimbingan untuk memulai usaha sampai dapat menghasilkan minimal 50.000 dalam satu hari sampai 500.000 dalam satu hari. Gitu ya teman-teman ya, semoga bermanfaat dan salam sukses iPower Indonesia.